Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat mudik kepada teman-teman yang sedang mudik dan berada di jalan sekarang ini. Tetap hati-hati dan selamat berkumpul dengan keluarga di kampung halaman masing-masing. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya supaya terus mendapatkan info-info yang menarik dari channel kami. Dalam usaha budidaya walet itu, tentu yang paling kita andalkan adalah suara dan lokasi. Lokasi baik, suara direspon dengan baik, maka keberhasilan di depan mata. Nah, yang akan kami bahas kali ini adalah tentang suara panggil original dan suara panggil yang bajakan. Kesannya suara panggil yang original tadi lebih cepat menginapkan burung walet dan lebih cepat berhasil, itu mengapa? Dan suara panggil bajakan lebih lambat menginapkan burung walet, mengapa? Untuk suara panggil burung walet yang bajakan, mengapa suara panggil ini lebih lambat ketimbang suara panggil burung walet yang original? Itu karena bukan dari suara panggilnya, tapi dari para pemiliknya yang kurang sabar melihat burung-burung walet untuk cepat menginap di RBW-nya. Nah, dengan tidak sabarnya tadi, padahal respon suara panggil burung walet yang bajakan tadi sudah bagus, sudah berhasil mempertahankan responnya sampai 2 minggu lebih, bahkan 1 bulan. Tapi lama-kelamaan responnya berkurang, lalu digantilah suara panggil burung walet tadi karena merasa suara panggil tadi gratis dan tidak berhasil menginapkan atau tidak cepat menginapkan burung walet. Lalu terganggulah masa adaptasi dari burung-burung walet yang akan menginap atau menghuni di suatu RBW kita tadi. Beda halnya dengan suara panggil burung walet yang bermahar atau original. Nah, suara panggil tadi karena bermahar, sayanglah diganti dengan perhitungan sudah membeli. Nah, disinilah yang membuat alasan mengapa suara panggil original tadi lebih cepat menginapkan burung walet dibanding suara panggil yang bajakan. Intinya, dalam usaha budidaya walet itu harus sabar, lebih tanggap melihat situasi. Jangan terlalu sering gonta-ganti suara panggil dan jangan terlalu sering otak-atik RBW-nya. Sabar juga harus diperhatikan, atau mungkin jika responnya banyak di suatu RBW suka merespon suara panggil tapi burung belum juga menginap, mungkin kesalahan di dalam, bukan kesalahan dari suara, baik itu suara original ataupun suara yang bajakan. Baiklah, semoga sama-sama menambah pengalaman kita, menambah wawasan kita dalam usaha budidaya walet ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.